kan? Tas bekas. Di sini saya menggunakan tas bekas berwarna merah. Lalu yang kedua ada kain lap. Kain lapnya ini tadi sudah saya basahi dulu, tapi saya keringin setengah, jadi dia dalam kondisi sedikit lembab. Gunanya apa? Kain lap harus lembab agar nanti saat kita lap tasnya, debu-debunya akan nempel di kain lapnya. Jadi kita membutuhkan sedikit waktu saja untuk membersihkan tas yang sudah lama nggak terpakai. Lalu yang ketiga, ini yang sangat kita butuhkan, yaitu body lotion. Terserah mau merek apa aja, saya pakai ini ya. Terserah teman-teman mau pakai apapun mereknya. Oke, sekarang kita langsung praktekin gimana sih cara membuat tas lama menjadi kembali kinclong. Yang pertama kita ambil kain lapnya yang dalam kondisi sedikit lembab, jadi kita lap tasnya. Semua sisi harus dibersihkan ya, jadi tidak ada lagi yang berdebu. Pastikan juga bagian dalamnya juga semuanya dibersihkan. Yang biasanya tas yang lama tidak terpakai pasti cenderung akan kotor, sekalipun kita simpan di dalam dust bag ya. Seperti tadi saya kan simpan di dalam dust bag, tapi tetap saja ada debu yang sampai segini kotornya. Oke, berikutnya kita akan menggunakan body lotion ini sebagai pencerah kulit tas kita. Jadi sebenarnya prinsipnya sama teman-teman. Kalau kulit kita aja membutuhkan body lotion, sebenarnya tas-tas ini juga membutuhkan lotion ya, untuk membuatnya tetap lembab. Lalu kualitas kulit kan, kalau kulit kita sering dikasih lotion begitu pasti lebih sehat. Nah sama, kulit tas juga begitu. Apalagi untuk teman-teman yang punya tas yang benar-benar bahan asli kulit gitu. Nah saran saya, rajin-rajinlah teman-teman membuat body lotion ya. Dan gampangnya lagi, body lotionnya nggak usah yang mahal-mahal, nggak perlu yang mahal. Tapi ini udah cukup merawat kulit tas kita. Jadi mulai sekarang teman-teman udah harus berbagi body lotion untuk teman-teman sama untuk kulit tas teman-teman. Tapi kan untuk menjaga ya. Dan kan ini kan juga hemat. Kita nggak perlu beli tas baru. Ya paling-paling kita modal 10.000 untuk ini. Lotion nggak usah yang mahal, tapi bisa menjaga kulit tas kita untuk lebih awet, lebih terjaga dan lebih kinclong. Nah ini ada yang terkelupas, nanti di selanjutnya saya kasih tahu gimana sih caranya untuk menyiasati
kulitas kita yang terkelupas, tapi yang terkelupasnya yang masih bisa, yang wajar ya, yang masih sedikit-sedikit itu masih bisa. Mungkin kalau yang udah parah, udah sampai terkelupas banyak, nah itu ya seperti memang harus diganti. Kalau masih sedikit seperti ini, sebenarnya udah dapet, udah dikasih treatment khusus nih teman-teman. Tapi nanti ya selanjutnya saya kasih tahu apa sih tips dan triknya untuk kulit yang sudah mulai terkelupas, biar jangan menyebar kemana-mana. Nih coba lihat teman-teman. Jadi ini gosok sampai benar-benar kering, meresap di kulit tas kita ya, sama seperti kita menggosok lotion di kulit tangan kita, kulit tubuh kita. Jadi kan kita akan gosok sampai meresap ke kulit kita. Nih, kelihatan ya teman-teman. Nih, sama yang tadi dan yang sekarang, kelihatan kan lebih lembab dan lebih kinclong. Dan enaknya lagi dengan body lotion ini, kalau ada kotoran-kotoran yang masih nempel di serat-serat tas kita, biasanya dia akan keluar. Jadi dia biasanya akan lebih gampang keluar. Ya mungkin akan memakan waktu agak lebih lama, tapi lumayan lah ya untuk masa pandemi, jarang keluar rumah juga, jadi lumayan gitu untuk ngisi waktu dan hemat, kita nggak perlu beli tas baru lagi. Gimana teman-teman? Oke kan? Yang selanjutnya, nih bedain deh teman-teman sama yang kulit yang belum dikasih lotion. Bedain. Sama yang kasih lotion. Bisa lanjutin sendiri.